ini bahaya nih kita mau diimunisasi. Kok tua banget deh. Gua kan di sini veteran. Aku kan malu sama temen-temenku. Ayo, dia aja Bu Dokter. Nggak sakit kok. Bu Dokter aja. Apa, anaknya mana ya? Bu Dokter. Saya, Bu. Jangan ini udah 20 tahun kan naik-naik nih. Eh, ya, nggak apa-apa ya. Bu, jangan dong. Pokoknya cuma disuntik sebentar doang, nggak akan sakit. Ini, ya, sebentar ya. Bu Dokter ini. Bentar ya, Dokter. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana ya. Pokoknya nggak bakal sakit. Bu Dokter, ini Bu Dokter. Bu Dokter, aku takut. Bu Dokter. Sakit. Aku pegangin Bu Dokter. Ini suntikan apa tabung gas sih? Aduh. Yang kamu lihat kan biasanya suntikan. Ya. Kalau ini suntikan. Gede banget, Bu. Iya. Gede banget. Sakit kok. Kamu kenapa sih kok tiba-tiba takut? Ya aku takut gak pernah disuntik, Bu. Ini kan ini memang wajib juga buat anak-anak untuk menjaga kesehatan. Kamu pasti abis lihat video-video anak yang takut imunisasi. Iya, iya. Ih, coba sekarang kamu suntik ya. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ampun. Pinter kan, gak apa-apa. Tuh, coba kita lihat nih ya, ada anak-anak yang diimunisasi. Imunisasi adalah hal yang dianggap menakutkan kadang-kadang ya sama anak-anak ya. Padahal imunisasi baik untuk mencegah beberapa penyakit ke depannya. Rasa sakit disuntik itu gak akan seberapa dibanding kesehatan yang didapat. Betul, ya. Bagaimanapun anak-anak harus mendapat imunisasi dari kecil supaya terhindar dari berbagai penyakit ke depannya. Iya. Udah ya? Sambil nyanyi. Udah. Kocak tadi. Ini lagi. Oh, gue harus jadi patung. Jadi patung. Terus suka ini. Gak kedip loh, Lucu-lucu ya. Tapi kan tadi kamu udah disuntik sama dokter. Sekarang giliran Pace. Kok malah kabur sih? Gimana sih? Ya udah Bu, nanti aja deh, tunggu dia juga balik lagi nanti. Ya itu dia balik lagi lah, dia harusnya mau dong ya disuntik ya. Ini Bu Dokter mau kasih tahu nih. Kenapa? Ada kafe temanya ruang kelas. Ada sebuah tempat makan di Jepang dengan tema ruang kelas SD yang sangat unik. Tempat makan ini namanya Rokunen Yonkumi. Jadi tema di setiap ruang makannya beda-beda. Ada ruang guru, ada UKS, ruang sains, ada ruang kelas, sampai ruangan kepala sekolah. Ih, lucu banget. Di sini tersedia menu unik berupa salad lengkap dengan sausnya. Yang dimasukkan di dalam wadah berbentuk suntikan. Dekorasinya pun dibuat semirip mungkin dengan ruang kelas SD. Ya ampun, siapa yang mau makan di sini ya? Ada yang mau lah Pak. Ada ya? Bentuknya kayak ruang SD kan seru banget. Ini gak kepikiran ya. Iya. Kayak gini-gini lucu tau tuh. Kalau Bu Dokter dulu kalau ke SD tuh, SD Bu Dokter cuma jalan kaki deket. Gimana? Jadi gak usah repot-repot. Dari rumah jalan kaki tinggal ya. Aja deket. Emang sih paling enak sekolah tuh kalau misalnya deket dari rumah, deket dari rumah. Ya. Tapi ada loh. Kadang-kadang saya suka... Ini anak SD tua banget. Saya tuh suka kesian sama teman-teman saya. Kadang-kadang rumahnya jauh. Kalau mau sekolah tuh harus ngelewatin kali. Masa sih, Mak? Ngelewatin air terjun. Aduh, ngelewatin sungai. Ada tayangannya? Ada. Yang di India itu. Oh. Di India ada yang berjuang ngelewati sungai deras untuk pergi ke sekolah. Ya ampun. Anak-anak ampun, di wilayah Himachal, India Utara, dia harus menghadapi aliran sungai berarus deras di sisi gunung berbatu untuk pergi ke sekolah. Ya ampun, Pak. Untuk menyeberangi sungai yang sangat deras sekali ya. Mereka harus menggulung celana mereka dan berjalan di atas lereng batu yang terendam. Ya ampun, Pak. Lebar dari satu sisinya itu bisa mencapai 14 meter. Ya ampun. Buat nyebrangnya butuh waktu berapa lama? Ini kan serem banget. Bisa 40 menit menyebrang aja tuh. Aduh, gawat ya. Demi untuk berangkat ke sekolah ini. Tiap hari ini pasti pulang paling gini ya? Iya, Pak. Ya ampun, untuk menimba ilmu tuh sampai kayak gitu. Mudah-mudahan dikasih jalur yang lebih bagus. Iya, maksudnya kalau kayak gitu dipikirin lah jalurnya yang benar gimana. Karena di Indonesia juga banyak, Pak. Perjuangan-perjuangan untuk nyebrang. Untuk yang jembatan rusak lah, apalah. Dokter.
udah siap. Aku mau di imunisasi cuma. Udah siap ya. Tapi SD ku harus dirubah jadi bentuk kucing ya. Kamu kok permintaannya ada-ada. Iya kalau mau ya. Itu kalau mau. Tadi dulu kalau kamu memang mau SD-nya jadi bentuk kucing, kasih dulu bukti kalau emang ada yang kayak gitu. Nah, sekolah ini berbentuk kucing, Bu Dokter. Bener. Nah, bangunan taman kanak-kanak di Karlsruhe dibuat persis seperti kucing yang sangat besar. Keren banget. Ide brilian ini berawal dari seorang seniman asal Prancis yang bernama Tommy Ungerer dan arsitek asli Jerman yang bernama Daila Susan Yondel. Nah, bangunan ini dikatakan monster kucing karena setiap anak kecil yang ingin masuk harus melewati pintu depan yang terlihat seperti mulut kucing yang terbuka lebar sehingga seakan-akan menelan anak-anak yang masuk. Ini bisa menampung 100 anak ya di dalamnya. Tadi kamu tuh kabur kemana sih? Aku ke perpustakaan tadi, Bu Dokter. Wah, bagus kalau ke perpustakaan. Perpustakaan di Indonesia tuh bagus-bagus tau. Emang iya, tapi udah jarang kayaknya aku lihat orang-orang ke perpustakaan sekarang. Padahal ada perpustakaan terbaik se-Indonesia. Namanya perpustakaan di SMA Nahdlatul Ulama 1 di Gresik. Jawa Timur, dia punya koleksi buku dari berbagai genre sebanyak 16.000. Ada buku pelajaran politik, agama, dan masih banyak lagi. Hal ini membuat sekolah ini menyandang predikat juara perpustakaan sekolah. Seperti apa perpustakaannya? Coba kita lihat tayangannya. Siapa yang sangka perpustakaan sekolah bisa memiliki lebih dari 16.000 judul buku dalam koleksinya? Yap, perpustakaan SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik, Jawa Timur memiliki 16.000 judul buku dari berbagai genre. Mulai dari buku pelajaran, politik, agama, ekonomi, hingga biografi tokoh menghiasi rak-rak perpustakaan. Padahal, perpustakaan ini tidak begitu luas. Tapi penempatan buku yang masa kini membuat perpustakaan ini bisa memuat banyak judul. Belum lagi koleksi 10.000 judul buku digital atau e-book. Seluruh koleksi ditambah fasilitas multimedia dan koneksi internet memudahkan siswa menambah ilmu pengetahuan. Seluruh kemudahan dan fasilitas ini membuat Perpustakaan Semanusa menjadi juara perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Tata kelola dan sistem yang memudahkan siswa menggunakan perpustakaan diharapkan bisa menciptakan generasi muda yang berwawasan luas dan berpola pikir kreatif. Itu mestinya tetap ada orang datang tapi baca. Tapi bagus baca kalau kaburnya ke perpustakaan. Iya, lagi sekarang udah diimunisasi ya, Cik. Iya, dia kabur kemana kan. Wah, kamu malah makan gummy bear. Aku gak mau. Mau apa? Ayo, gummy bear lukisan itu apa? Gummy bear. Aku gak mau gummy bear ini, aku maunya yang lukisan. Iya, makanya itu apa gummy bear lukisan? Emang ada lukisan dari gummy bear, Bu. Mana coba lihat, dokter mau lihat. Nanti aja, Bu. Aku sekarang kan mau belajar dulu. Ya udah, kamu belajar dulu. Kamu kan daripada diimunisasi ya. Habis ini kamu ntar jelasin lukisan dari gummy bear ya. Oke. Tetap pagi-pagi. Semangat.